harapan saya semuanya nggak ada masalah dan bisa kita punya pertahanan dan sangat prihatin banget saya dengan keadaan sekarang ini. Alhamdulillah saudara Iko Uwais dan saudara Firmansa telah hadir memenuhi panggilan kami untuk dimintai keterangan. Pada saat ini yang bersangkutan sudah dimintai keterangan dan sudah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara interogasi. Untuk saudara Iko dan saudara Firmansa statusnya masih saksi terkait peristiwa yang dilaporkan dari saudara N. Alhamdulillah saya diyakin sama Pak Iman, Bapak Iman, semuanya terfasilitasi dan semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Pak Iko katanya kena pukulan juga, sekarang kondisinya gimana Pak Iko? Alhamdulillah sehat semua, semuanya nggak ada masalah. Harapan saya semuanya nggak ada masalah dan kalau bisa tuh kita berjabat tangan dan sangat prihatin banget saya dengan keadaan sekarang ini bisa merepotkan bapak satu yang harusnya berkumpul sama keluarga, sama saya juga berkumpul sama keluarga, sekarang akhirnya agak sedikit repot yang saya repotkan. Saya minta maaf sama Bapak Ivan. Yang saya harapkan kita berjabat tangan dan nggak ada persidangan lagi dan saya sangat prihatin. Mudah-mudahan dari saya kedepannya pribadi, teman-teman dan teman-teman wartawan semua, nggak ada lagi yang seperti ini segala macam, insya Allah yang saya cintai semua.